Espray SKMK bukan? Syekh Idris Marbawi jalan kaki ikut jalan gajah dalam hutang melalui jeli dan gerik. Nampak? Berjalan kaki nak pergi jumpa Tok Kenali, nak tiung tangan pasal nak ambil berkat. Dia ulama dah. Ha, tu orang dulu-dulu. Faham? Tu lebih. Nak ambil keberkatan, dia dengar ada orang hebat kot, orang aling di Kelantan nama Tok Kenali, dia berjalan kaki pergi. Bukan nak pergi mengaji buka pondok, nak mengaji dinum, tak. 2-3 hari dia pergi berjalan nak ziarah pasal ambil berkat orang aling di Kelantan. Dia ulama dah. Kita jahil tukir, bodoh macam kera. Orang ngajar tak mau mari dengar. Betul tak? Ha. Ha, tu masalah. Dah kita jahil, orang ngajar marilah dengar. Tak bawa kitab tak apa. Ni sembahyang tak pandai. Fatihah pun letak pukang habis. Bukan kata nak suruh tafsir surah Luqman. Fatihah tak boleh baca. Dah mampu kerang masuklah kubur lagi. Marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma i'tiqaduka wa ma dinuka wa ma kiblatuka. 7 hari 7 malam. Al-mu'minu yuftanu fi kuburihi sab'a layalin aw kama qala. Hadis Tabarani, orang beriman dipitnah di dalam kuburnya soal muka naki 7 hari 7 malam soal. Nampak? Tidak soal fizik. Tidak tanya bahasa Malaysia. Tidak tanya mu kereta berapa buah. Tidak tanya mu pas dak sains. Tidak tanya mu boleh degree ke master. Tidak tanya mu profesor ke madya saja. Dia tanya tentang akidah. Faham? Dah kalau dak mari dengar orang ngajar tentang akidah, memang bodoh dak reti jawab ah. Nampak? Kalau dak dengar tentang hadis-hadis Nabi, larangan-larangan agama, halal haram, memang langgarlah peraturan. Dah semayang pun tak. Semayang pun tidak. Kerja turun pagi belum subuh. 5:30 keluar dah. Pasal apa? Takut jam. Dah semayang subuh. Lembu tu kalau wajib semayang subuh, lembu semayang subuh. Tapi oleh kerana lembu tak wajib, dia pun relax dalam kandang. Balik maghrib tu dia baru sampai rumah. Zuhur tak semayang, asar tak semayang. Satu waktu tinggal 6,000 tahun dalam api neraka. Dalam mazhab Hanbali, sengaja tinggal satu waktu jadi kapil laknat, tanam jerak dari tanam kubur Islam. Satu waktu je. Faham? Pasal dia pakai hadith man taraka salata muta'ammida faqad kafara jihara. Nabi kata siapa yang tinggal satu waktu saja, bukan satu tahun, satu waktu, maka telah menjadi kapil terang-terang. Bukan kinayah, bukan sindiran. Mazhab Hanbali dia pakai hadis ni ya. Satu waktu semayang tinggal dengan sengaja, out steseng. Balik awal dia panggil. Erik ring, berat menanang. Komplit set dah we. Tapi kita anak dah semayang tak ada ha. Berderu orang dah semayang. Kerja pegawai, kerja kilang, kerja tu dah semayang. Orang dah semayang tak ada agama. Man la salata lah, la dinalah. Siapa tiada solat baginya, tiada Islam baginya. Faham? Kena pergi tukar kat MyCard, tulis Melayu. Melayu mudah lupa. Pergi jabat dataran semua dah. Saya nak buang Islam ni. Apa? Pasal orang ngajar kata kalau tak semayang bukan Islam. Oh gitu pula, kata pejabat. Dah saya kena buang atik. Jangan main-main. Pasal apa? Roh ni roh agama. Kena ambil cakna, ambil berat bab agama segala segi. Dalam bab semayangnya, dengan halal haramnya, dengan bab pemerintahannya, ekonominya, muamalatnya, munakahat, baru ada kehidupan dalam Islam. Bukan sikit-sikit. Nak? Semua sekali. Tapi tak ada kepentingan sekarang. Lepas tu tengok semayang dalam bab ibadat jahil. Dalam bab muamalat pun jahil juga. Dalam bab munakahat pun jahil juga. Neh. Dalam bab macam-macam lah. Bab jinayah, bab pemerintah, ekonomi, politik, balik awal teruk tu.
Neh, rata-rata duduk dalam kejahilan Melaka. Sebab tu kita hidup balik majlis-majlis ilmu. Neh, ani. Tapi dia mesti ada halangan. Kita nak hidupkan balik majlis ilmu, mesti ada orang marah. Nak? Ha. Kita tepek poster dia, siek, koyok. Nak? Ha. Panggil orang ceramah payung ngajar, dia marah. Potong api. Itu kita ngajar di Kelantan. Cerita Isra' Mi'raj. Konon-kononnya nak ceramah 2 jam. Baru 5 minit. Baru dok dan naik buruk. Baru buruk siapa? Pum! Padang api. Tu negeri hak Islam kata, ha, dia boleh buat lagi. Esok TMB telefon minta maaf, saya dipaksa potong api. Dok dan naik buruk. Gelak terus. Kenapa? Ha. Dia boleh potong api tapi dia tak boleh potong keinginan manusia nak kembali ke pakar jalan. Leh. Walaupun gelak 2 jam juga, siapa ke habis. Faham? Ha. Batu kita ni jangan takut, ha. Bila bersama dengan Islam, bila hajat kita murni, betul nak kepada kebaikan, maka Allah akan tolong kita. Tak usah takut, ha. Tak usah kata kerajaan Malaysia, kerajaan Rusia tumbang. No, Tuhan buat dah cerita tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan nak tajwid saja. Bukan idrang bila gunah saja. Cerita tu, mudah tengok. Macam mana aku hantar burung-burung yang kecil je. Tairan ababi ni kata Imam Tabari, burung kecil. Macam burung titik orang duk lawan lagu. Mengalahkan tentera-tentera Abraha yang menggunakan kereta kebal besar. Ha. Abraha ni bila dia tengok maknanya Mekah ni maju, dia deki. Dia nak supaya orang daripada Mekah tu jangan pergi Mekah, pergi di Yaman pula. Ha, dia punya kepala otak. Dan nak buat lagu ni, dia buat tokong so, bodoh. Dia buat satu tokong so macam batu kek ya. Konon-kononnya orang akan mari situ, tak mari juga. Dia tanya sebab apa kau tak mari di Yaman? Kita buat macam-macam dah. Pampai ada belaka, tak mari juga. Orang kata sebab di Mekah ada Hajar Aswad, batu dari syurga. Dia pun atur tentera bergajah. Gajah Yaman tak ada gajah. Neh, ha, tak hidup. Gajah ni gajah Afrika. Gajah ni ada 6 spesies offshore. Neh, ada 6 jenis, 6 family dia panggil. Gajah yang paling besar sekali gajah Afrika. Gajah yang paling kecil sekali gajah Malaysia. Sungguh. Batu gajah kan, halu gajah kan, mana kecil. Tapi kecil gajah Malaysia pun besar. Gambar mana kena pijak, tubik tahi. Perhilitan tak ada senapang, lari lagi. Kecil-kecil gajah pun besar. Maka kalau kecil gajah Malaysia besar dah, apatah lagi gajah Abraha. Order terus, import online daripada Afrika. Sebut dalam kitab tarikh, gading gajah dia 12 kaki. Nah, sekarang dalam 6 kaki, 7 kaki lah. Gading gajah besar. Ni zaman dulu, 12 kaki. Kalau gading 12 kaki, takkan gajah 3 kaki. Dia boleh nak jalan, sodok tanah gitu. Mana hebat lah, sebab tu lah maknanya tentera-tentera Quraisy. Tentera Quraisy ni, dia jenis darah pahlawan. Dia tak macam darah kita, darah Melayu, darah Wan Isam kan. Darah pahlawan maknanya suka berperang. Kalau tak ada perang, oh, jadi menengung dia. Oh, perang, oh, tak ada perang. Ah, jenis Quraisy. Kalau aman, meh perang, oh perang. Tak, Tuhan buat ada jenis manusia dia suka perang. Di antaranya sekarang orang Chechnya. Nampak? Republik Chechen. Chechnya sekarang sedang berperang dengan Rusia, laknatullah. Chechnya ni Islam. Jangan kita buat diam-diam, saudara kita. Saudara feeding. Dulu keluar dalam TV peperangan, pertempuran di Chechnya dengan Rusia. Sekarang dia tutup.